Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dalam channel ini. Terima kasih yang sudah mensupport dari awal channel ini sampai sekarang ini. Dan buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini, guys. Nah, berhubung kemarin saya sudah mengatakan di video yang sebelumnya kalau misalnya kita bisa mengajukan monetisasi dalam 2 jam. Nah, biasanya ada yang teman-teman lain mengajukan monetisasi ketika mereka sudah memenuhi syarat, terus mereka akan menunggu peninjauan. Kadang mereka butuh 1 hari atau enggak lebih, kadang kalau misalnya lambat bisa saja sampai 1 bulan. Nah, kita punya cara sih, kita punya beberapa cara untuk bisa dimonetisasi lebih cepat. Nah, kali ini saya akan memberikan cara saya sehingga saya bisa dimonetisasi hanya dalam waktu 2 jam saja. Perkiraannya seperti itu, guys, minimal 2 jam atau enggak lebih sedikit enggak apa-apa. Nah, itu sudah mencakup kategori monetisasi tercepat ya dibanding yang lainnya, karena kalau yang lain tentunya dia bisa dapat notifikasi dimonetisasi kadang besok harinya atau 2 hari setelah dia sudah memenuhi syarat 4000 jam tayang 1000 subscriber. Nah, seperti apa video selengkapnya, kita intro dulu, guys. Oh, daging Bang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Oh Daging Mang Oleh, ideal karena kamu tengah ada harta di Mang Oleh. Mana itu gaul jeng aing, lain banget aing goblok. Kita rio makan tomat, goblok, mendekat dia. Oh Daging Mang Oleh, rasanya anjing banget. Oke, okay, guys, sebelum kita masuk di langkahnya untuk bisa mengajukan monetisasi dalam 2 jam, kita harus mengetahui dulu ringkasan dan persyaratan kelayakan program partner YouTube. Nah, oke, okay, saya akan tunjukkan kalian syaratnya apa yang diminta dari pihak YouTube dalam langkah untuk memonetisasi channel YouTube kalian. Kita baca dulu bantuan YouTube, guys. Semua di situ ada tentang syarat prasyarat kalian membangun channel sampai di tahap monetisasi, di situ ada. Di situ semua info tentang peryoutuban ada. Nah, makanya kalian harus sering baca-baca sampai kalian bisa dimonetisasi pun. Di situ ada langkah-langkah kalian untuk menempati iklan, penjelasan tentang iklan sehingga channel kalian bisa berkembang. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, di sini YouTube sudah menjelaskan bahwasanya di bulan September 2020 itu mungkin ada pembaharuan sistem ya. Di sini sudah tertulis. Nah, kita scroll ke bawah, persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung. Oke. Kayaknya kalian udah ngerti lah hal yang seperti ini. Miliki lebih dari 4000 jam tayang, 1000 subscriber. Kita skip ya. Nah, kita masuk ke checklist pengajuan program YouTube. Ini yang perlu kita ketahui ya. Nah, pastikan channel Anda mematuhi kebijakan dan pedoman dari YouTube. Jadi kita ini harus memastikan channel kita ini layak untuk dimonetisasi atau enggak. Kita sudah memenuhi syarat yang dimintain YouTube atau tidak gitu. Nah, ketika mengajukan permohonan, Anda akan melewati proses peninjauan standar untuk memeriksa kepatuhan channel Anda terhadap kebijakan dan pedoman YouTube. Nah, jadi untuk channel YouTube yang kalian buat ini selalu akan dipantau dari sistemnya YouTube sendiri. Jadi mereka akan meninjau ketika kalian sudah mau dalam tahap untuk mengajukan monetisasi. Makanya kalian sebelum untuk masuk tahap ini, pastikan video-video yang ada di dalam channel kalian ini adalah video-video yang sudah bebas dari hal-hal yang terdapat unsur-unsur sehingga tidak bisa dimonetisasi. Jadi kayak klaim copyright dan pedoman komunitas itu kalian harus, terserah kalian edit gimana rupa sehingga dia bisa lolos gitu, atau enggak kalian hapus video yang memang bermasalah. Karena banyak kasus-kasus yang kemarin-kemarin banyak yang bertanya, "Bang, ini kenapa saya punyaku ini enggak bisa dimonetisasi, gagal monet?" Nah, itu menjadi salah satunya penyebabnya kenapa monetisasi gagal, guys. Nah, kita lanjut, tapi kita bahas ini beda ya. Kita lanjut, guys. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, ini yang sangat penting juga. Jadi YouTube menganjurkan selain akun channel kalian itu bisa aman, emailnya bisa aman, kalian harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Ini sudah termasuk pengajuan apa untuk checklist atau persyaratan untuk pengajuan program partner YouTube ya. Nah, di sini kalian bisa ngeklik ini, coba kita ya, untuk verifikasi 2 langkah. Nah, seperti ini. Jadi kalian tinggal mulai ini aja. Nah, klik verifikasi 2 langkah, mulai, dan kalian tuntaskan sampai akhir, masukkan kata sandi. Kalau memang sudah, dia akan nanti udah muncul kalau bahasanya verifikasi 2 langkah kalian sudah diaktifkan. Intinya akun Gmail kalian harus dipastikan sudah terverifikasi ya. Nah, ini akun saya sudah diverifikasi 2 langkah sejak 13 Mei 2020. Oke, aktif ya, guys. Nah, kita lanjut
untuk tahap ketiga minimal 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kalian udah ngerti lah. Nah, udah. Jadi anggaplah ini kita sudah bahas ya. Untuk proses peninjauan di sini YouTube sudah mengatakan juga setelah memenuhi jumlah bla bla bla, pengajuan Anda akan dimasukkan ke antrean peninjauan manual. Kami menilai keseluruhan channel Anda untuk memilih keputusannya terhadap kebijakan. Nah, kami akan menghubungi Anda untuk memberikan keputusan setelah channel ditinjau. Biasanya sekitar 1 bulan setelah memenuhi jumlah minimum. Ini terasa lama banget, guys. 1 bulan. Rasa lama banget. Ini kalau mengikuti dari lamanya peninjauan ya. Tapi biasanya paling cepat kalau pada umumnya itu adalah 1 hari atau enggak lebih. Nah, kalau misalnya ada kalian yang bisa 2 jam, 3 jam ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kalian butuh cepat dan enggak perlu nunggu-nunggu, enggak perlu apa mau kayak khawatir enggak bisa, kalian bisa coba cara ini. Nah, kita langsung masuk ke caranya ya. Oke, okay, let's go. Oke, teman-teman, kita langsung masuk di cara kita mengajukan email ke pihak YouTube ya, ke YouTube partner. Karena kita harus sediain email dulu dan kita kirim pengajuan monetisasi ke emailnya pihak YouTube partner. Nah, seperti apa isi emailnya? Oke, pertama untuk alamat email yang kita tuju, saya tulis di bawah ini. Atau enggak di link, saya tulis untuk alamat emailnya YouTube partner ya. Kalian kirim email ke sini. Terus untuk subjeknya, kalian tuliskan request for monetize YouTube, nama channel kalian. Jadi misalnya subjeknya kalian tulis request for monetize YouTube Bung Fai, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu diisi emailnya, kalian tuliskan nama channel kalian. Jadi channel titik 2 Bung Fai, terus tuliskan link channel. Nah, link channel itu isikan URL custom, URL custom channel kalian atau enggak salah satu link video yang paling terbaik atau enggak link video yang terakhir atau enggak yang view-nya terbanyak. Pokoknya yang terbaik buat kalian, kalian kirim di situ. Itu sebagai untuk ditinjau yang lebih cepat. Nah, kemudian setelah itu tuliskan email, email YouTube kalian. Jadi email kalian tuliskan di situ, email titik 2 blablabla @gmail.com, seperti itu guys. Nah, di bawahnya isi emailnya, isinya kalian tulis pakai bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris juga bisa, atau kalau mau pakai bahasa Inggris tulis bukan bahasa Indonesia, masukin ke Google Translate lebih cepat kan. Usahakan itu adalah bahasa yang terbaik, bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu guys. Nah, oke, isinya, yang terhormat YouTube, tolong bantu saya monetisasi channel YouTube saya yang sudah terpenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saya harap channel saya bisa mendapatkan jawaban atas peninjauan monetisasi. Terima kasih. Simpel kan? Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian send guys. Nah, otomatis akan dibalas dari pihak partner YouTube seperti ini. Halo, terima kasih banyak telah menghubungi dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal nunggu balasan dimonetisasi. Nah, oke, okay. Ini sekitar jam berapa ya? Jam 14 lewat 18 menit ya. Saya ajukan ini jam 2 lewat 18 menit. Nah, 31 Agustus. Nah, tanggal 29 itu jam tayang saya masih seperti ini. Dan di akhir 30 Agustus itu saya nggak tahu ya. Cek cuman pas di 30 atau 31 seperti ini. Nah, ini nih. Ini sudah beralih kayak gini, guys. Jadi ketika kalian sudah terpenuhi, dia akan otomatis beralih seperti ini. Saya tidak tahu, saya jelasin, kalian ngerti lah. Jadi ada 3 tahap. Pertama, memenuhi dulu. Kemudian, daftarkan Google AdSense. Dan yang ketiga, masuk babak peninjauan. Nah, karena saya sudah punya Google AdSense yang aktif, sudah lama didaftarkan, jadi otomatis dari satu langsung kedua. Jadi nggak perlu di masuk tahap daftar AdSense karena memakan waktu juga. Jadi, saya cuma tahunya langsung di posisi 3 ini, langsung dalam proses. Jadi langsung ditinjau. Daripada menunggu lama, kita lakukan cara ini, saya lakukan ini, dan dia dimonetisasi di jam 17 lewat 14 menit. Perkiraanlah berapa jam, kalian hitung aja sendiri. Ya, seperti itulah, hampir 3 jaman lah gitu ya, atau nggak 2 jam lebih lah. Itu sudah termasuk cepat. Dan biasanya kalau yang nggak pakai cara ini, atau pada umumnya teman-teman yang lain, biasanya memakan waktu 1 kali 24 jam atau bisa lebih, atau nggak bisa sampai 1 bulan, karena di sini pihak YouTube sudah mengatakan biasanya sekitar 1 bulan setelah memenuhi jumlah minimum. Itu kalau tidak ada kendala atau nggak ada antrian. Tapi kalau bisa biasanya yang cepat 1 harian lebih lah guys. Nah, di sini saya mendapatkan congratulation ya. Your YouTube channel Boom Fine. Jadi saya sudah terdaftar sebagai partner. Seperti itu guys. Nah, semoga dengan cara ini bisa membantu kalian dan semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian sudah tahap peninjauan, kalian segera
kirim email ke partner YouTube, karena biar kalian tidak was-was atau enggak menunggu lebih lama. Karena kalau dalam kondisi seperti ini enggak sabaran gitu, pengen dimonetisasi atau enggak, wah kapan ini bisa dapat email seperti ini guys. Oke, saya berbagi pengalaman yang real benar karena dialamin saya sendiri. Saya melakukannya seperti ini, tinggal kalian melakukan di channel kalian masing-masing. Pesan saya yang terakhir, sebelum kalian melakukan tahap peninjauan atau sudah masuk tahap peninjauan, kalian bersihin video-video yang bermasalah ya, yang kena copyright kalian atasi, diedit atau terserah. Video yang bermasalah yang kena klaim, mending kalian dihapus, kejar lagi jam tayangnya, daripada ketika kalian sudah masuk tahap ini terus gagal monetisasi, butuh waktu yang lebih lama. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Odading Mengoleh.